dia pakai yang orinya kan tipis katanya. Jadi biar ori ganti Ambitech. Nah, saya nanggung-nanggung harganya sama dengan Ambitech aja saya dulu. Ambitech atau minta Ambitech. Saya Ambitech. Udah tahu ya, berarti. Iya. Emang udah tahu. Enggak tahu Ambitech. Oh, kira-kira yang milih dia atau kita unjukin tadi. Pengen polosan dia. Sejarahnya Mas Aril buka Cikaret Jok nih, awalnya apa namanya ini atau langsung menamakan Cikaret Jok? Coba jelasin keberadaannya di sini nih Mas. Memang dulunya kita awalnya mainnya stiker, ya kan? Cuma kan stiker pas moneter itu udah sepi, saya langsung ke Jok gitu kan, nama ke Jok. Tapi namanya udah langsung Cikaret Jok gitu. Lokasinya masih di sini juga? Oh, di sini, cuman masih kecil gitu. Zaman 97 awal saya buka itu ya masih sepi lah, seminggu itu bisa 1-2 orang yang ganti jok. Ganti jok? Iya. Berarti mulai menjual MBTK kan berarti tahun 97 mulai nih. Oh. Mulai memasarkan bahan MBTK sendiri kalau di Cikaret Jok mulai kapan? Tahun 2013. Sehari berapa motor nih Mas yang ganti ini? Kalau tarik ya minimal lah 5-10 paling sepi gitu. Paling sepi 10, paling rame nih. Paling rame nyampe 30 motor. Hari Minggu apa setiap hari ada liburnya enggak nih? Liburnya Jumat aja. Oh, Jumat. Saya full ya, full seharian. Iya. Jumatan juga ya. Iya. Nah, untuk jenis penggantian jok yang dilakukan di Cikaret Jok ini lebih banyak motifnya standar atau custom, perbandingannya lebih banyak mana nih Mas? Kalau hitungan per bulan lah. Kalau custom paling sampai 4-5 inilah, 5 jok gitu. Sebulan? Seminggu. Oh, seminggu. Oh. Seminggu itu ya. Kalau harian ya nyampe 30-20 lah sehari gitu. Rame-ramenya. Iya. Cuman lebih banyak hariannya. Ya banyak harian yang standar ya, polosan. Iya. Soalnya kan custom kan musim hujan ya gitu. Iya. Rata-rata yang masuk ke sini motornya apa nih Mas? Jok yang diganti. Pasarnya di sini. Iya, banyak kan sih Matic sekarang. Iya, Matic. Terus kayak motor trail juga banyak pakai Ambitech. Kalau yang customnya Mas, custom. Kalau customnya banyak kan NMAX di sini. NMAX, PCX, XMAX. XMAX jarang. Oh, jarang. Datang ke sini ada keinginan aneh apa yang menurutnya nggak bisa tapi akhirnya selesai gitu. Ada nggak cerita itu Mas? Ya ada juga yang bawa-bawa contoh gitu kan, bawa contoh ini nyanggup nggak bikin kayak gini, sedangkan kita belum pernah nyoba gitu kan. Ya, tapi ya yakin aja lah gitu, cuman minta waktu aja gitu awal-awalnya gitu, kita ulik aja sendiri. Udah nyoba sekali udah langganan dia. Kalau sumber daya manusianya, alias atau tenaga kerjanya itu ada berapa? Mas Ahril punya berapa Mas Ahril? Yang ngebantuin ada dua. Ya, ngomongin era milenial ini Mas ya. Mas Ahril udah melakukan apa sampai saat ini? Dengan fasilitas sosial media yang ada, yang dipunyai dari Cikaret Jok, apa aja boleh sebutin Mas? Ini kita pakainya dari Facebook, ya kan? Cikaret Jok Motor gitu kan. Terus dari IG. Ya, ada apa IG namanya Mas? Cikaret Jok juga. Oh, Cikaret Jok. Nah itu kalau dari sosial media penjualannya itu bagaimana responnya? Bagus, iya. Jauh-jauh sampai Medan, sampai Maluku. Oh, kirim sampai Ambon juga? Iya. Kalau misalnya ada yang konsumen pengen bahannya bagus, awet gitu kan, apa mau enak dilihat, ya kita kasih rekomendasi gitu. Kasih katalog ya kan, gambar-gambar gitu. Ya ada yang tahu gitu. Jadi kalau kita yang masih awam juga mesti kita kasih tahu juga gitu, yang ciri-ciri MBTK asli yang logo belakangnya ada gitu kan. Jadi kadang zaman sekarang kan zaman online orang tahu fisik foto doang kan. Tahun berapa ya?
tahun 2017 Anda. Kayaknya ada yang logonya dulu MBTEK kan ya, yang sempat inilah rame itu. Jadi murah katanya. Kok saya nggak awet ini beli MBTEK kan? Tapi asli kata yang jual. Ya coba lihat dulu buka kan. Iya, bedain gitu. Nah, kita unjukin. Ya dari teksturnya udah beda lah. Gitu, kelenturannya kan. Jadi banyak yang nggak tahu, nggak paham banyak. Ya kalau misalnya milih-milih bahan ya lihat dulu contoh aslinya apa gitu kan. Terus dari bawah bahannya itu ada logonya apa enggak gitu kan. Biar tahu gitu barang aslinya gitu. Kalau dari bentuk juga kan udah lain ya. Dari bentuk juga. Jadi lebih elegan gitu dilihatnya kan kalau MBTEK asli kan. Dari warna juga. Kalau yang bahan KW kan jauh gitu. Kawetannya jauh gitu. Jadi yang KW-KW mah paling 6 bulan udah kusam gitu kan. Tapi kalau MBTEK ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun. Pertama ngikut mah 2016 dulu. Tapi waktu itu masuk nominasi 10 besar saya. 2017 itu, ya alhamdulillah. 2018 nggak masuk nominasi. Nggak masuk nominasi. Ya, 2019. Ya yang di belakang ya mas yang juara satu. Iya. Ya. Jok ini jok bionik. Dari awal kontes ya alhamdulillah banyak peningkatan gitu. Customer banyak yang nanya gitu kan lewat online, Facebook apa gitu. Yang langsung kesini jauh-jauh nyampe. Kalau yang nanya-nanya berbagi ilmu ada aja, ya cuman kita selalu open lah gitu. Mau baik dari seat maker, mau dari konsumen gitu, ya, kita jelasin. Jadi rahasia-rahasianya juga kualitas apa kita kasih tahu. Anak saya yang pertama ini dari Yakansa, mulai kerjanya sih dari awal dia masuk SMA aja. Mulainya jadi biar fokus aja dulu gitu kan, nggak harus di jok doang gitu, jadi pulang sekolah baru di jok gitu. Jadi sedikit-sedikit kita inilah didik gitu ya, namanya kita penerus ya gitu ya. Kalau orang lain kan belum tentu awet gitu bertahan ya, kalau anak mau kemana lagi gitu ya, kalau bisa sih lebih berkembang dari ayahnya gitu. Pasaran Diarjo ya lumayan inilah rame. Ini juga barusan nanyain Diarjo juga tuh ganti. Ya sehari 5 lah. Kalau warna ya belum inilah, paling yang dominan kebanyakan hitam. Hitam coklat gitu. Ini pegawainya ini salah satunya ya, yang masang ya. Oh ini Diarjo. Ini langsung enggak model jahit tengah ya, dia enggak mau. Iya. Yang ori gitu. Yang orinya gitu emang bawaan. Polos. Bis, kembali 30. Ya, saya sangat terima kasih sekali sudah dikunjungi kemari. Ya, semoga MBTEK ke depan makin maju, makin sukses. Dan banyak inovasi-inovasi baru yang dikembangkan ya dari bahan-bahan MBTEK. Semoga semakin maju ke depannya. MBTEK memang is the best.